Halo, nama saya Gresha Manda Kasim, kelas 4A. Saya akan membacakan puisi berjudul Untuk Ibuku Sayang, karya M.M. Rahayu Kurnia. Untukmu, Ibu, hidung cinta dari anakmu, Ibuku Sayang. Wajah cantik yang akan selalu kukenang, walau orang bilang apa, sungguh engkaulah yang tercantik. Ibuku sayang, engkau selalu membuatkan aku makanan nikmat dan sehat dengan kata matramu. Engkau membuat kuat hati dan jiwaku dengan senyum tulusmu. Engkau buat menyala semangatku. Ibuku sayang, engkau yang paling setia menemani aku dalam setiap keadaan. Tak peduli lelahnya ragamu, tak tetap ada menemani aku. Tetap kuat menghadapi nakal dan manjaku. Ibuku sayang, terima kasih telah menjadi teman setiapku, menjadi tabib saat badanku sakit, menjadi penolong saat aku merasa tak mampu, menjadi segala bagiku. Saat ini aku hanya dapat mendoakan kiranya Tuhan penyayang menguatkan ragamu, mempertebal ketakutan agar kelak aku dapat membalas semua jasamu, membahagiakanmu di masa tuamu, menemani di masa sepimu. Tuhan, kabulkanlah doaku. Terima kasih.